Semalam kami siarkan mengenai rawatan alternatif api terapi yang digunakan sejak ribuan tahun lalu. Benarkah bisa lebah mampu menjadi penawar pelbagai penyakit, terutama kanser? Ikuti laporan kedua disediakan Fariz Azman. Di Malaysia, terdapat empat spesies yang popular dan mudah ditemui. Lebah madu atau Apis serana, lebah bersaiz kecil tempatan dari keluarga Apidae yang terdapat di Asia Tenggara. Lebah tualang atau Apis dorsata dan lebah kelulut atau Heterotrigona itama yang sering digunakan madunya secara komersial. Bagi rawatan api terapi, lebah import atau Apis mellifera digunakan di seluruh dunia. Mengikut kajian, bisa lebah mengandungi banyak komponen aktif. Antaranya peptide, melatonin, enzim seperti phospholipase A2, hyaluronidase dan juga asid amino. Ia mampu merawat penyakit radang dan sistem saraf manusia, serta bersifat anti-kanser, antivirus serta ejen antibakteria. Kami bertemu salah seorang penyakit kanser tulang tahap 4, Salijah Saleh, berusia 62 tahun dari Kluang, Johor. Pada 2021, dia disahkan mengidap penyakit kanser payudara dan telah menjalani pembedahan. Kurang 2 tahun, dia disahkan mengidap kanser tulang, namun kali ini tahap 4. Meskipun reda dengan keadaan yang menimpanya, namun semangat keluarga untuk melihat Salijah sembuh tidak pernah padam. Sebelum ni yang first rawatan tu dia buang kanser dia, buang habis, okeylah. Setahun lebih tu dia boleh maintain lah kesihatan dia. Lepas tu selepas yang kali kedua tu dia datang balik, dia bawah ketiak. Dia ada satu bonjolan seperti macam apa telur ayam kan. Perginya hospital, dia buang ketulan, selepas daripada buang tu turun drop. Kesihatan dia turun drop. Jelas Azni, selain ibunya menerima rawatan di hospital, rawatan api terapi juga dicuba. Perubahan nampaklah, dia boleh tidur, lepas tu kaki yang sebelah kanan ni tak boleh angkat. Okey. Dia nak tarik macam ini tak boleh. Sekarang ni boleh tarik. Sekarang ni boleh angkatlah. Lepas tu samalah dengan belakang ni, belakang mak. Belakang ni dia memang sakitlah, bisalah kan, memang tidur pun tak boleh. Sekarang ni alhamdulillah bila dapat sengat dia okey. Ada kurang sikit. Sakit sekejaplah. Sakit untuk kebaikan makcik. Memang alhamdulillah nampak perbezaannya. Mula-mula kena sengat tu tak berapa sangat. Masih terbaring lagi. Bila datang kali kedua buat sengatan lagi dengan Cik Rosli, berkurangan, banyak sangat kekurangannya. Makcik tak nak bercakap. Penat. Sekarang dah. Alhamdulillah, makcik memang nak sihat. Mungkin ada yang muskil, tidak yakin, dan mungkin juga ada yang tidak percaya. Namun ini realitinya. Rawatan alternatif bukan untuk menidakkan perubatan sains, tapi cuma ikhtiar dalam mengubati penyakit. Setiap sengatan lebah memberi reaksi pantas menyembuhkan penyakit secara semula jadi. Malah, kajian aspek perubatan turut mengakui madu dari lebah kaya dengan vitamin A, B1, B2, mineral seperti kalsium, natrium, kalium, magnesium, besi, garam, iodin dan juga radium. Selain Salijah, pengidap kanser paru-paru, Nur Azam Awang Sulung, berusia 67 tahun dari Gombak ini, turut kami dekati. Katanya harapan untuk sembuh itu sentiasa ada. Dia kata balik ke hospital, dia kata puan kena buat biopsi. Last choice buat biopsi ni memang yang CT scan, X-ray ni banyaklah, banyak kalilah buat kan. Bila confirm biopsi, confirm kanser. Kanser, dia kata kanser paru-paru tahap 1. Saya jawab soalan bertahun-tahun agak batuk, agak pergi tu. Jelas Nur Azam, ini satu ikhtiar demi kesihatannya sendiri. Ceria suara, alhamdulillah cakap agak sihat pula. Bila berubat ni, dah seminggu tu memang batuk tu hilang kan. Bila pergi buat, setiap hari agak buat sengatan tu, 30 lebahnya kat sini, kat sini, dada semua kan habislah buat tu kan. Tapi ada sekali tu macam dia, adalah efek dia macam gatal-gatal, sekali je kena. Itu je, lepas tu tak ada apa. Buatlah, you buatlah berapa puluh pun, alhamdulillah. Lain pula cerita Chong Pui Wah, usianya 49 tahun, yang mengidap sakit belakang sejak tahun 2017.
Setiap malam, tangannya kebas dan sukar untuk tidur. Saya boleh katakan dari masa you sengat on the spot saya boleh rasa. Sebab tangan sudah tak ada kebas. Saya boleh rasa. Kalau masa sampai rumah malam, tidur sangat berkesan. Biasa malam saya tak boleh tidur lama. So hari itu juga you langsung boleh rasa you boleh tidur. Sangat lenalah you macam wah, have a very good dream. Bagi pengamalnya Rosli Khalid, rawatan alternatif itu hanya menjadi medium untuk membantu masyarakat. That's why I come out. Sebelum ni saya tak berminat untuk expose. So bila media start macam ni, saya I think it's about time. It's about time to expose this. I'm 60 years old already. So mesti ada atau pelapis yang willing to take this. Cerita ini dikongsi bukan untuk menidakkan perubatan sains. Namun, rawatan alternatif juga masih wujud di negara ini demi kebaikan masyarakat. Laporan Faris Azman, Astro Awani.